Pemerintah melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Expo mengimplementasikan local currency settlement, yaitu kemudahan bagi masyarakat, khususnya di kawasan ASEAN, untuk bertransaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat ekonomi kawasan ASEAN dalam tingkat global. Pemerintah melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT) Expo 2023 mendorong masifnya penggunaan QR Code melalui implementasi Local Currency Settlement, yakni transaksi belanja lintas negara yang menggunakan mata uang lokal dengan metode pembayaran melalui QR Code atau e-wallet. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak terhadap peningkatan transaksi jual-beli dan menguatnya ekonomi di kawasan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Muhammad Nail El-Himam di Batam, Kamis 28 September. Makin mudah spend, ya makin mudah juga melarikan uangnya ya tentunya, dan ini kita harapkan bisa membuat produk-produk baik pariwisata maupun UMKM-nya menjadi lebih banyak terjual, banyak digunakan oleh para wisata. Spending ya, jadi quality tourism ini juga salah satunya nanti adalah spendingnya. Jadi makin mungkin mereka lebih banyak berbelanja, lebih lama tinggalnya, dan lebih nyaman karena bisa bertransaksi dengan nyaman dan cepat. Tentunya juga akan mendorong tadi spending tadi dari para turis wisatawan. Indonesia dengan berbagai potensi pariwisata menyambut baik peluang ini, khususnya Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi ketiga, setelah Jakarta dan Bali yang didominasi oleh wisatawan mancanegara asal Singapura dan Malaysia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Haldan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.